Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tani. Alhamdulillah, admin malam ini bisa share kembali ke teman-teman semua. Malam ini kita akan aplikasikan batu yang kita ambil tadi siang, yaitu batu pirit ya, batuan pirit. Cirinya seperti ini, warnanya hitam teman-teman. Nah teman-teman, dalam pengaplikasiannya untuk membuat ini, kita akan jadikan ini sebagai pupuk asam humat. Tapi jangan khawatir teman-teman, pupuk asam humat ini gratis tis teman-teman, karena ini hanya kita mengambil dari alam saja teman-teman ya. Ini asam humat ini kita akan campur dengan kalsium. Nah kalsiumnya juga gratis teman-teman, yaitu dari abu rokok saja. Nah kenapa pilih abu rokok teman-teman? Abu rokok ini ada dua manfaat ya, selain kalsium juga ini ada nikotinnya. Ini sebagai insektisida alami ya, atau pestisida nabati. Nah teman-teman, untuk membuat ini sangat mudah ya, kita haluskan saja dengan alat seadanya saja teman-teman. Nah ini admin akan hancurkan dulu, akan admin haluskan dulu batuan piritnya ini teman-teman. Oke teman-teman, ini bisa diaplikasikan pada tanaman apa saja teman-teman ya, yang admin sudah aplikasikan ke tanaman tomat, tanaman timun, dan tanaman cabai teman-teman. Teman-teman juga bisa mencobanya teman-teman. Nah teman-teman, kenapa sih ini admin campur antara batu pirit ini dengan abu rokok ataupun dengan kalsium? Karena batuan pirit ini khawatir asam teman-teman ya, kemudian kita harus campur dengan yang pH-nya basa teman-teman ya, yaitu dengan kalsium. Kalau ada sih pakai kapur, tapi kalau pakai kapur kan bayar teman-teman. Nah kalau pakai abu ini gratis tis-tis ya. Oke sahabat tani, selanjutnya setelah halus kita akan gunakan batuan piritnya ini, kita akan gunakan 5 sendok teman-teman ya, dicampur bersama air 10 liter. Nah sahabat tani, sekarang kita ambil batuan piritnya ini, kita gunakan 5 sendok sahabat. 1 ya, ini perlu juga disaring nantinya teman-teman ya, supaya lebih halus. 2 3 Nah ini dosis ini bisa diaplikasikan pada tanaman apa saja teman-teman ya. 4 5 Nah teman-teman, ini 5 sendok untuk dosis 10 liter air. Nah teman-teman, sebetulnya untuk kalsiumnya bisa juga disendokin teman-teman, tapi ini sudah admin kira-kira sepertinya satu asbak ini pas 5 sendok teman-teman ya. Ini bagus sekali ya, sekalian kita mengaplikasikan pestisida nabati teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita masukkan abu rokoknya, kita aduk teman-teman bersama batuan pirit yang dapat dari pinggir sungai tadi siang teman-teman. Nah teman-teman, ini merupakan pencampuran yang bagus ya menurut admin ya. Ini asam humat, bisa disebut asam humat karena asam humat itu bahan organik yang sudah tertimbun tanah di dalam tanah ribuan tahun. Nah ini juga batu ini tadinya dari bahan organik sebetulnya teman-teman, tapi karena sudah tertimbun tanah maka menjadi membatu seperti ini. Dan ciri-cirinya kalau teman-teman mau mencoba juga mencari batu seperti ini, ciri-cirinya warnanya hitam ya, ciri fisiknya warnanya hitam, kemudian mudah dihancurkan. Nah kalau misalkan teman-teman kreatif, bisa juga sih ini dibakar dulu gitu ya, kemudian teman-teman celupkan ke cairan asam, itu lebih bagus dijadikan asam batu teman-teman ya. Nah ini admin akan contohkan ke teman-teman semua untuk pupuk instan 5 menit langsung jadi, yaitu jadi pupuk kalsium asam humat teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah admin aplikasikan ya pada tanaman tomat, tanaman timun, tanaman cabai. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan teman-teman mau mencoba takut bahaya gitu atau bagaimana, admin sudah mencobanya dan tanaman admin bagus ya. Nah teman-teman, kenapa admin mencampur keduanya ini? Tujuannya yaitu supaya nutrisi pada media semai lebih cepat diserap tanaman, dan juga kalsiumnya
supaya batangnya kokoh ya, jadi tidak mudah terserang penyakit teman-teman ya, khawatir rebah semai teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita tinggal campur bersama air 10 liter teman-teman ya, ini kita aduk teman-teman. Nah teman-teman, seperti inilah untuk tanaman timun admin ya, ini 5 hari setelah semai. Ini sudah waktunya kita pupuk ya. Kalau teman-teman mau membeli aja, bisa membeli pupuk kalsium plus asam huma teman-teman ya, untuk usia 5 hari setelah semai. Oke teman-teman, admin aplikasikan dulu ini pupuk kalsium asam huma buatannya, 5 menit langsung jadi. Modalnya cuma batu saja plus abu dan puntung rokok teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa saksikan perkembangan tanaman timun mira ya,
yang saat ini usianya 5 hari setelah semai. Insya Allah admin akan update terus di usia-usia selanjutnya. Admin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.